Halo guys, balik lagi bareng gue Yonatan di game One Piece Pirate Warrior 4. Oke, kita lanjut. Bentar deh, gue mau ngecek dulu satu hal. Suara gue harusnya sudah ada. Oke, sudah ada. Kita lanjut di sini. Dan gue lupa yang mana ya. Yang ini kalau nggak salah, ini udah gue dapetin rank S ya. Jadi kita lanjut sekarang di sini. Ini lambangnya siapa ya lagi? Gue nggak tahu ya, ini lambangnya siapa ya. Cuman ya sudahlah. Dan gue kemarin main itu pakai Luffy buat dapetin rank S ya. Dan di video sebelumnya kita habis pakai ini si Kuzan. Sekarang kita pakai Sabo. Sabo ini ada dua kostum guys. Jadi untuk yang pertama gue mau pakai yang ini dulu. Udah kubah ya kita. Gue kira di sini juga bakal kubah gitu, ternyata tidak. Dan kita membutuhkan level 10. Dan gue lupa lihat Sabo itu apa ya type-nya ya. Cuman sudah lah. Kita upgrade dulu yang bisa kita upgrade ya. Ini aja, sisanya kita yang ini ya. Terus aduh kurang level 9 sih attack-nya sih, gua harap cukup ya. Bisa mungkin ini kita tambah dulu ini. Kalau untuk Sabo ini kita pakai ini special move. Oke, kita set sail. Dan ini map di Alabasta Oh, tiba-tiba ada doframnya gitu ya. Ikan ya kurang sih, kecil juga sih, cuman ya ini better lah. Ini mendingan sih guys, dan ini lumayan cepat ya serangan dia ya. Gue nggak tahu ini apa type nya. Ya walaupun ini termasuk lama ngebunuh, cuman ya mendingan sih. Level 9 ya. Sugoi lah, ini kakaknya Luffy ini. Walaupun pertandung ya. Ya Luffy nggak ada kakak kandung sih. Ini adalah anak bangsawan Sabo ini. Yang satu anak bangsawan, yang satu anak raja bajak laut. Terus yang satu lagi anak dari itu pasukan revolusi. Tadi itu cucu dari pahlawan Merin. Yes. Kalau enggak gue bakal kalah. Darahnya udah setengah soalnya. Oh,
Yap, kita hiken. Hiken. Ini adalah Sambo versi Lucy. Sambo yang ada waktu Luffy mau mengambil kembali buah merah-merah Nomi, buah yang dimakan Ace. Terus Sambonya datangin Luffy, minta gitu ke Luffy buat dia yang dikasih, terus buat dia yang makan buah iblisnya. Akhirnya karena Luffy sedang menyamar jadi Lucy, dan itu juga sedang kayak ya di arena gitu, akhirnya mau tidak mau Sabo ini jadi Lucy menyamar. Darah ini sampai sisa setengah gini bos, setengah kurang bahkan. Ini gue juga gak tahu yang ini bakal dapet kurang S atau tidak, cuman ya sudah lah ya. Kalau gak dapet ya nanti seperti biasa gue dapetnya offline aja. Di atas sama di bawah mencari itu. Kita kesini dulu lah ya, yang deket ya. Kuri dan Karos. Aduh, jauh Oh, bosnya sentuh mati. Oke.
Ya, abis ini kita akan lanjutkan pemaruan aja langsung ya. Kita rata kiri dulu jauh guys, ada di sana. Nah, gue mau lanjutkan pemaruh aja lah, biar cepet. Biar cepet. Iken, aduh darahnya. Saya akan tetap bisa mengalahkan si Sentomaru. Oh iya benar, merah-merah Nomi itu ya. Kadang berjusnya Nomi. Oke, kelar. Jadi api terbakar-bakar membara. Gue perlu upgrade damage-nya sih. Waduh, killnya nggak nyampe ya, sudahlah. Ternyata tidak sampai. Oke, mantap. Dapat koin-koin. Duitnya sih banyak sih, cuman koinnya yang tidak ada. Saya bisa apa gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Satu lagi ya sekarang di sini. Oh, ini level 9. Untung ya. Kita ganti dulu kostum ke normal. Walaupun sebenarnya sabu ini udah pernah gue pakai yang lawan Fujitora itu. Cuman ya tidak masalah lah ya. Ini bisa dapet. Aduh, kurang 3. Kurang 3. Oke, ini aja kita dapet ya. Oh ya, ini gue mau ubah. Ini sama ini. Apa ya? Ini yang ini. Dan pas ini kemudian ini. Tuh, gue ubah yang ikan sih sebenarnya sih. Gimana sih? Ini. Nah, inilah ya. Cuman ikan kan identik juga untuk si ini pokoknya hilang. Kalau Cavendish-nya hilang. Identik juga untuk si sabu. Bukan hanya identik di Ace ya. Dan ini cuma butuh lompat Vista seperti ini. Dua pas Vista ya. Ini gak kelihatan. Gak kelihatan. Ada Yogi.
apa ini dan mengetahui ya. Kok lagunya jadi bunga gini sih? Kita lihat terusnya. お前の属する政府はもうすぐなくなる。俺たちの手でな。お前もなかなか強えな。 Ah, saya tidak mau. Saya mau cepat selesai. Jadi kita langsung saja ke ini pasif vista yang satunya. Dan ini untuk mapnya tidak ada yang bisa direbut. Ya. Oke. Saatnya kita kembali berjalan ke pasifista yang ini. Dia pasifistanya. Duh, malah gak kena jurusnya, harus deket berarti yang ya. みんな、みんな、いいよ、さよちゃん。うまいとかい。こっちにおいで。いけん。物には必ず核がある。燃える流装剣。 Dan pemarungnya sampai sini kah? Oh belum, masih di bawah. Oke, okay. Gue mau selesai dengan cepat. Terus yang pemarung kesini dan makin lama nanti ya. Karena terserang-terserang sambungnya. Harusnya gelap nih. Oh belum. Oke, okay, bye-bye. Kelar. Dasinya itu ikut goyang gitu loh. Mantap sih detailnya. Oke, rank D ya, bodo amat lah nanti gue pengen pokoknya. Oke. Itu nanti bakal gue mainin rank S ya. Jadi tenang saja. Sekalian gue grinding kan. Ya, ini sisa 2. Jadi abis ini, terus ini bakal kebuka map baru lagi. Kemungkinan abis ini kita bakal bisa dapetin Shanks dan Teach ya. Kemungkinan. Ya, ditunggu saja untuk video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini menggunakan Sabo cukup sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.